Eh, pusing. Sawah bentar lagi padinya kempan. Wih, kebeneran nih Wanyong nih. Assalamualaikum nih Wanyong. Waalaikumsalam, Wak. Lagi apa sih lah digulati ya? Lagi rek penak awak ini kiri sawah ya. Padahal. Wah. Kayaknya mau Wanyong nih dari Wagade. Armini kayaknya. Kodinda. Rada rapi-rapi maning, dadi arca-arcaan maning. Kane mak dudu wong-wongan sing gawe ning ning omah, kira dadi gedhe. Kayane dikerjani iki. Ya brek Wanyong jarega. Aduh. Weh, arep nang sawah, Mi. Aduh, Lur, rumput ya, Lur. Daun-daun kayak rumput ya. Cepet banget rumput ini. Satu bulan aja udah pada tinggi banget ini, eh. Mis daun-daun suket. Orang anggur iseng-iseng mau ngeliat ke sawah, lihat sawah Wanyong nih. Kapan panennya nih? Ada yang nungguin gak nih? Masalahnya banyak burung biasanya kalau udah mau musim panen banyak burung banget di sawah. Tinggal aja nih, gampang lah. Gampang bersih rumput malah. Liatin itu sawah dulu. Wanyong ada yang nungguin gak ini? Burungnya banyak banget burung, hama burung. Mumpung belum hujan ah, mau nengokin sawah. Nanti keburu hujan mah repot. Macan lagi pusing. Awal udah mau panen diserang burung, diserang tikus. Aduh, Masya Allah, godaannya ada-ada aja nih. Nih pusing. Sawah bentar lagi padinya akan panen. Tapi serangan burungnya banyak. Serangan tikusnya banyak. Ih, mana orang-orang yang saya pasang ya, orang-orangan ya, buat ngusir burung? Oh, nggak ada ya? Oh, mungkin kena angin kali jatuh. Lah, muter lagi lah, sana. Udah pada kuning sih padinya mah. Padi juga banyak penyakitnya, Lur. Banyak burung, banyak tikus, Lur, padinya juga. Wih, kebeneran nih Wanyong nih. Assalamualaikum nih Wanyong. Waalaikumsalam, Wak. Lagi apa sih dah digulati ya? Lagi rek penak awak ini kiri sawah ya. Ruwet. Harta kon panennya ini kapan gini pada kuning ki. Gile manuknya kepisan manuknya. Ya setengah bulan maning. Setengah bulan maning. Cuma ki. Lagi mumet. Wingin aneh kan kita masang bongkongan ini kanan kan ya? Iya. Laka. Apa njukut ta rubuh ya kayak mah rubuh nang angin ini ya dan wingi sudah santer banget anginnya kan banget pusing wah serangan manuk pirang-pirang ya serangan tikus ya pirang-pirang jadi ku payapan panen ki sih coba aneku gedet bisa ya, ya durung mengko organ gak wae mudun dan ya masalahnya usora di beras-beras acan Wanyong mulai takon panennya kapan soten yarnen ya numpuk masalahnya iya. Sorsa khawatir karo sampean mah. Setengah bulan maning enggak kita panen. Iya wis moga tak wara paling pertama. Ipan babati oli setengah kotak ya lo semen. Ora usah ditimbangna kan agak balik ning udah ning omahe. Iya, alhamdulillah. Salah aja wara-wara ya. Ora sing tangga sebelah. Oh, katen kome lu panen ini gak balik maning. Ya, biasaan lu kan emang ngentit iya. Emang. Wah, gembur mah sing karene gembur kan. Iya, ora dedan bocah kae. Titik. Eh, ya lu bantuane lah. Yuk bareng niliki sawah yo. Ayo. Ana wong-wongane kayaknya rubun ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan rubuh ora dicolong wong. Yo, teban sing masange mau nek. Iku di muter wah, masae galene laka dari muter mana bae yo. Yo sampean ngarep. Yo.
Iwa lewat mana bayar? Masanya kocok nih. Iri nggak anal lor, air mah kenang angin ya. Ku pada rebok ku ya. Ku jalan wa, ya kerapanya mah bagus-bagus ya. Alhamdulillah, singki. Eh sebagian dia nak singki nang serundep ya anak, singki ku, pak cokoti, tuh tuh cara. Musuh wong tani pirang-pirang. Iya, anak singki rebok ku ya, loro. Wanyong tahun ini nyawa ambe ya, nyawa pirang bawa nyong. Alhamdulillah wa anak rong bawa. Rong bawa ya. Napang gak iya lang, gunda adek wa nyong. Orang apa? Yang penting mah. Pirang-pirang wa yarnen kredit juga. Aduh, kalau wong wadon kecik wa, bakal ngarit. Iya. Pasti wong wadon mau lili rong colok rong colok masih rong adek. Iya. Iya. Orang apa itu? Salah iki. Ya, urut dewek lah wa. Ting lebak anai ya. Kenapa ya semuanya bagus pak, karena sampingnya itu pada pasang orang-orangan sama apa jaring. Jadi sawah saya itu ikut ke bagian bagusnya gitu. Berarti sebelahnya nembak yakin mah coba mono sing pada rebah ya, paling kan pada rebah sih gua kata mbak, wong-wongannya melu anu rebah. Alhamdulillah terang gambyang deh. Gambyang iwak. Alhamdulillah. Oh iya. Aduh. Wah, kabran katirka wanyong karwa gaber dirum pada teka ora ya. Jare dewek makin kimbela-bela majikan. Nggih. Gawe jiku bur, gawe arca-arcaan, nganggo kardus, nganggo jam ora dadi-dadi. Apa sampai dibela-bela nih yang batur CS pirabe jebur tadi arca tenang baik gitu. Kok kali bayaran kini kita gol ke sejam setengah pada pegel ngadeg darah nih ya lo dan ini alhamdulillah kan di sebelah kanan ini serata panen mung deket majikan nyong baik ini telat-telat malingan ini mah bilang ngadeg baik. Kamu ramen-ramen mah enak ya. Kita nak istirahat ya. Barang lamun mainnya bener ya biar. Kau perbet. Teban di si wanyong. Ya. Pengana gua tiap paling terkak. Katun di teban. Keburungan hutan maghrib repot. Iku lebah wong-wongan kucing anak plastik bawane. Plastik lulu. Gua sudah anak plastik lulu. Gebrak kayak nangangin. Iya. Padang. Wah, kayaknya mau wanyong ini dari Wagabe. Armini kayaknya mah. Kok din gak? Rada rapi-rapi maning. Dadi arca-arcaan maning. Pokok tu wanyong aja niliki kan mending baris raca rapi mah. Iku lebahan ku plastik, Pak. Oh, plastik iya. Apa ku irang-irang gue? Ya kayaknya mah kuat tapi ya empuhin mah. Tatoan apa sih? Tatoan apa? Tapi itu wong-wongan kita itu. Iya. Masalahnya apa mau nih? Ini kelambinnya mah pas, Pak. Oh, bener kelambi ya? Iya, cuma aku wong-wongan ini jadi gede mengkongin ya. Oh no! Apa dicolong kelambinnya bahaya? Menjelang lah. Mas, depek gak wis beda. Oh, Pak. Anak sih yang jiraken, Pak. Tali masih ana juga. Tali masih ana, cuma posisi mau orang kene. Mana sebelah di sebelah kanan? Ku. Masih jalan tapi nor. Sing mana itu gel. Mana? Wah, berarti tali sing sebelah kanan iki tugel kok. Oh, tali. Cuma ki curiga ki. Curiga, Pak. Kayane mah dituwung wong sing gawe ning rumah deket ya. Kan ini deket jauh ya beli buat nyong jari jam aduh ya ngandel bakal ngurak-ngurak manuk cara ngurak nganggu perasaan wanyong kalem dingin. Lagi apa yang jaran aku jo indah-indahan aku murak-murak nanti langkah-langkah apa-apa sun. Yang patung-patungan ini yang bisa nih gantinya sira wah wis beli kita mah curiga ke aja-aja ngono ku ganti sengaja nyukut pakaiannya baik ini. Puniku arcan ingkanannya kewanyong anak singgawa anak lambing geledak beli pengen beli kelambinnya bakal pengen digawarin los iya lumayan karatnya siji apa
Sugiki nonggoni maning patung-patungan mengenen telung jam bae ya. Telung itu kita bisa jam setengah kon pada lara itu. Bisa apa-apa tapi gratis harus bayar kita mah. Telung jam. Ya ambil regane larang ini bro. Ya siji-siji lah sekin seton sekintal kon kera tepas kuno. Ibun kisah pada lara wanyong. Kini gawan nih uang-uangan kita roki ya kukusan ge. Ya ayam wanyong nemuning kon. Jare jika kukusannya hilang nih ngomong. Oh no. Waduh nerang kelangan kukusan. Ya bongkatan gua. Kabe nyolong. Bongkatan ngambil nyolong. Kukusan nyolong piwe dong. Dibayar wes. Ari wong pengen lur rezeki mah kaya konon ber aja penganggur. Ya priwen bae be penganggur-penganggur kan sing penting mah dimanfaatna ber. Ah sing penting oleh duit. Kaya konon ya iso ora apa-apa tak ikhlasaken Ya punten bokotan kukusane langkah siji gang priwen sir ya. Ya ora kita mah wis ikhlas masak lambi ki. Ya. Ya. Terus nggak balik nih rumah, nih ngerabine wagabir nyeluk maaf. Iya, nyeluk maaf. Terus, wes ora usah colong-colong maning. Iya. Mader ki, antara orang mingguan maning kita panen gini panen ya los pan derep los ajakan wagaber ya berarti lah misalnya wagaber sebagian kita orang bagian orang apa orang apa ya usah iya lah yang penting jujur wae ya salah mending gini bae berarti kita lu orang bagian berarti ya sudah bagian yakin ya yakin cupan dengan deng ya untuk cowok dingin monoko jere rong jam dari patung-patungan padahal lah orang yang awak padahal aneh kok pada berang kau kasih kok berkopet sendiri sih oh jambar kopet-kopet pada lara pada berangan wes lu sikile pada lara prian banyak wes balik bae berung kok Jat maning ki sore. Bokat perah bina kita ngurip na listrik kira masih ning kene. Oh, no. Eh kok dilengan parak listrik ke? Yo. Nang modal kesetrum. Kita ora tanggung jawab. Durung kawin telung balen. Kawin pirang-pirang ora duwe anak mandul mandul. Turun di parit cek. Tadi prian kan ki sore ki sebalik. Ngobrol bae ning omah Pak yo. Bari sira nyeluk maaf ning rabine. Ya wis lah. Tapi sedih kena kena kanggo buka puasa mah ber. Banyu sing akeh banyu manis. Ih menang ning kene aku rada anu sih ra. Kokok bae ku ning kok kok kok. Temen ku mesti akeh akeh batange ngene mah. Ngadeg balik ya. Ayo ayo. Banyu mah. Hah. Pulang-pulang sih coba ngomong gitu. Oh, pulang kabar. Belum kok masih butuh. Masih gua tahu. Kemarin gua lagi larang soalnya sabarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tia Gaber Channel. Kali ini kita berada di pesawahan Sengaja untuk nengok-nengok pesawahan yang bentar lagi akan panen. Gaber. Dan perjalanan kali ini memang nggak seru karena hanya untuk ngabuburit saja. Iya betul. Kan? Acara mukbangnya nanti yang setelah lebaran. Yang penting orang-orang lihat gaber. Iya. Iya. Jangan lupa loh. Jangan lupa dukung channel kami. Dukung. Iya gaber. Gaber. Like, komen, dan subscribe-nya. Bila perlu share ke media sosial Anda ya. Amin. Amin. Oke, bro. Gaber. Wes. Oke. Ayo kita nengok sawah. Oke, okay. Cok. Sawah. Mikir, Ber. Ngono ku mau sebuatan waktu ku ngadengna pari-pari sing rubuh kah. Enggak. Kita lihat ini sambil ngaduk panen. Ning sore di sini tuh ya. Iya, baru wong panen iki enak ora kali cekel. Berarti arek suku kudu nganu ni tali rapia. Angon tali rapia petambang, Wak. Ya tali rapia pae. Ya anune mau kembene mbok areng masih ana. Sore apa los kita mau weruh kon. Sewet mamung masih kurang-kurang sewet. Bari aja sampai rong minggu ya. Wesuk bila perlu mau wesuk iki ya. Insyaallah. Kadek-kadekna oh bari bari wakabel kedik disamper ya. Pokatan gelem. Pokatangi esuk jobi ra ber. Entar sahur. Entar sahur. Ya wakabel kudu diajak. Masalahnya kan sing ngomong. Los, bukan pandirep bae. Ya wis. Ya rong kanek digawani ngomong dingine ora apa-apa. Bagian mongko sing penting mongkon bagus dingin dah ber ya. Kon, iya, wis gampang. Duh. Subuh. Siko ya, kok istirahat dok dingin kene lah. Ndak. Oh iya. Megap-megap iki. Nah, ngene pada dok kene ge. Dingin. Apa kabar, Pak Gembor?
Aduh, bari rerenah. Aduh. Ki lamun. Aduh, yang di. Lamun ora puasa mah lire-lire iki langsung sojok es ya. Langsung berungin kasur yo. Iya, entuk kabeh. Tegra yang garsem biasa niku. Aduh. Lah ndak dingin, ndak dingin kene iki. Jagate. Ini mendor. Jagate lagi lebar kaya kene. Pegel beli dadi wong-wongan kok. Alhamdulillah wanyong. Ya sing ngomong sapa. Kabarannya tadi wong-wongan lagi puasa ya, lagi nahan uji ora ya. Bener. Oke, Pak Gembor. Nyong gak kering sawah ge boyoke naran men. Berarti ya, ya mudah-mudahan lah terus karo ketemu karo kita, terus kin mau entas murak-murak ku wong-wongan ya. Iya, iya wong-wongan akhir rada bangor sama ora. Jadi dia ku rada nguntap, nampak terus langsung waras boyoke. Banyong waras. Iya. Mudah-mudahan amin. Banyong waras terus. Amin. Iya mana ini kong talan mono ora wanyong ya wakaber ah jadi kuen wakaber ya siap ayo Adi maksudnya ya itu aku tuh jalan tolong di sama siapa halo dada sudah burah ramah utang usarap ngelibur senggal puah ngelibur ngelibur utang anak gak ngelibur ngelibur maksud suki kerpe iya gitu. Enggal buka usor ya masalah iya insya Allah delat-delat mana dengan nunggu ya banyak ya ya bisa aja balik mah balik ya ambar pas ya kudu pamit permisi dingin orang arunaya ganayaga sebenarnya udah cukup ya Gembur ya yo ay udah cukup banget nih masalah Gembur nih ya yo di toel-toel loh toel dong di toel-toel toel jaber gitu loh jaber oke lur jangan lupa dong di toel-toel like komen dan subscribe penyelur yuk berkata-kata channelnya Pia Gaber lur tancap terus hajar terus Pia Gaber ojo Gaber nyai Gaber please.